Pernah tak korang terfikir macam mana dulu negara Sepanyol yang majoritinya orang Muslim dekat sana, sekarang ni Muslim dekat sana ni tinggal minoriti je dekat Sepanyol tu. Punca dia, dia ni. Bagi orang Kristian, dia ni hebat kerana perempuan ni telah berjaya menjatuhkan kerajaan Islam terakhir di Granada, Sepanyol. Kalau bagi orang Islam pula, perempuan ni lah yang paling orang Islam benci kerana Ratu Isabella yang pertama ni lah yang telah memurtadkan orang Islam secara paksa di seluruh Spanyol pada masa dahulu. Pertanyaan dia tiga je. Nak pindah, nak masuk Kristian ataupun nak mati? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Metu just create content, make your smile. Okay, pasal latar belakang Ratu Isabella yang pertama ni, dia ni merupakan puteri kepada Raja John II. Dan ibu dia pula bernama Isabella of Portugal. Kedua-dua pasangan ni memerintah kawasan Kasti dan Leon di Spanyol. Sebelum kita bahas lebih dalam, apa yang kita kena faham adalah walaupun masa tu orang Islam berkuasa dekat Spanyol ataupun Andalusia ni, kerajaan-kerajaan Kristian yang kecil-kecil ni still ada dekat belah-belah utara Spanyol. Semasa mereka di bawah kekuasaan kuasa besar kerajaan Islam Andalusia ni, masa ni mereka ni semuanya diberikan kebebasan untuk beragama. Hidup pun tenang elok lagi masa ni. Walaupun berbeza agama Islam, Yahudi, Kristian. Kemudiannya, benda ni mula berubah apabila Ratu Isabella yang pertama ni mula lahir pada tahun 1415. Keluarga mereka semua ni merupakan garis keturunan Raja Louis ke-9 yang memerintah Perancis suatu masa dahulu. Memang berpengaruh lah dia ni. Tambah pula dia juga ada hubungan kekeluargaan dengan bangsawan Lancaster di England. Yang kita nampaknya dekat sini pengaruh Isabella ni kuat sebab dia ni berasal daripada golongan bangsawan-bangsawan Eropah. Ketika Isabella berumur 18 tahun, Isabella telah berkahwin dengan putera kerajaan Aragon. Kerajaan ni dekat dengan Spanyol juga, iaitu bernama Ferdinand suami dia. Kemudiannya, setelah beberapa tahun lepas tu, pada tahun 1474, Raja Henry ke-4 iaitu abang tiri kepada Isabella ni telah pun meninggal dunia. Masa ni, ketika ni, si Henry ni dah jadi Raja Kastil dah. Oleh sebab tu, Isabella ni mula dipilih untuk menjadi pemerintah Kastil yang baru. Jadi masa ni, dia digelar dengan nama Ratu Isabella yang pertama. Ni masa Isabella dah mula jadi pemerintah. 5 tahun lepas tu pula, pada tahun 1479, Ferdinand suami Isabella ni pula ditabalkan menjadi Raja Aragon. Maka dekat sini secara tak langsungnya Raja Ferdinand II ni dan Ratu Isabella yang pertama ni menguasai kawasan pemerintahan yang luas di Spanyol. Dan musuh utama mereka orang Kristian apa semua ni tak lain tak bukan adalah kerajaan Islam di selatan Spanyol. Banyaklah dia punya serangan masa ni. Seterusnya, pada April 1491, Isabella dan Ferdinand ni mula menyerang kerajaan Emirah Granada. Dekat sinilah benteng terakhir orang Islam masa tu. Yang lain dah kalah teruah. 8 bulan mereka duduk berperang apa semua ni. Pada bulan Januari 1492, kerajaan Islam di Granada ni telah dikalahkan oleh Isabella dan Ferdinand. Mereka berdua ni lah yang telah menjatuhkan kerajaan Islam di Spanyol. Benda ni satu je aku nampak. Kalau kekuasaan satu-satu kerajaan tu terlalu lama, pemimpin akan makin selesa dengan kedudukan dan kerajaan akan makin lemah. Musuh ni kalau dia dah bangkit, sekali dia bangkit tu, habis semua orang Islam dekat Spanyol ni kena bunuh. In the next few centuries, Christians pushed from the north and started Reconquista. Due to this process, the Muslim population started to decline. At the end of the 15th century, the Reconquista culminated in the fall of Granada, with the Muslim population of Spain estimated to be around 500,000. Apabila dah kalah teruk macam ni, orang Islam Moors di bawah pimpinan Sultan Muhammad ke-12 terpaksa menyerahkan Granada ni yang merupakan benteng terakhir orang Islam dekat Spanyol kepada orang Kristian ni, Ratu Isabella dan Raja Ferdinand ni. Bermula masa ni lah orang Islam ni mula keluar daripada Spanyol. Tak habis dekat itu, untuk menubuhkan kerajaan Kristian yang betul-betul Kristian, pure habis punya Kristian ni, dalam bulan Mac tahun yang sama juga lepas je mereka menang perang tu, pihak kerajaan yang baru ni telah mengeluarkan arahan Dekri Alhambra, iaitu titah pengusiran kepada semua orang Islam dan Yahudi.
orang yang bukan Kristian ni semuanya ni telah dihalau keluar daripada Sepanyol kalau dia tak nak keluar masuk Kristian ataupun kena mati. Dua pilihan tu je mereka boleh pilih. Benda ni yang mereka buat apa semua ni tanpa rasa bersalah sikit pun kerana benda ni disokong oleh pihak gereja dekat sana. Paus Alexander VI menggelar kedua-dua pasangan Isabella dan Ferdinand ni dengan gelaran monarki Katolik. Kiranya walaupun dia suruh orang tukar agama secara paksa bagai apa semua ni, benda tu lebih kurang macam jihad bagi mereka. Kemudiannya, sambung cerita tadi, Ratu Isabella ni telah meninggal dunia pada 26 Disember 1504. 12 tahun lebih awal daripada suami dia meninggal dunia. Dikatakan semasa pengakhiran hayat Ratu Isabella ni, dia menderita demam yang teruk. Lepas tu, lebih kurang 100 tahun lepas tu, pada tahun 1609 Masihi, pengaruh Islam dan orang Islam ni lenyap habis dekat dengan Sepanyol ni. Masa ni, tak ada seorang pun orang Islam yang hidup tinggal dekat sana. Oleh sebab tu, orang Eropah menjadikan Ratu Isabella yang pertama ni sebagai idola bagi mereka. Dan mereka ni meneruskan semangat Ratu Isabella yang pertama ni untuk meluaskan kuasa mereka dengan semangat gold, gospel and glory. Apa pendapat korang tentang Ratu Isabella yang pertama ni? Sebelum tu, pemerintahan Islam di Sepanyol ni dikenang dengan nama La Convivencia. Iaitu di mana orang Islam, Kristian dan orang Yahudi masih boleh hidup aman damai lagi dekat dengan Sepanyol. Sebelum pemerintahan Kristian yang tak ada toleransi sikit pun kepada orang yang beragama Samawi yang lain. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ni. Okey, itu saja bersama aku ni Ameh. Assalamualaikum.